Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Selamat datang kembali di Opet Love Cat Channel, channel seputaran dunia perkucingan. Ini lagi proses lahiran si Maggie-nya. Jadi di sini saya ambil kesempatan untuk memberitahukan teman-teman cara memotong tali pusat ataupun memisahkan baby sama ari-ari dengan baik dan benar. Jadi disimak videonya karena ini sangat penting jika kucing teman-teman lahiran di rumah. Jadi alat yang disediakan cukup simple. Ini benang, ada benang. Benang ini kita ikat. Gini dia, ini benang. Di sini ini dia. Ini. Nah, ini kita tarik. Kita ikat. Agak lengket, agak susah. Nah, kita ikat. Cukup 2 kali ikat aja. Nah, udah diikat. Ini udah diikat di sini. Nah, ini udah kita ikat, kita potong di luar yang udah kita ikat. Nah, kita potong di luar yang udah kita ikat. Ini kita potong lagi benang yang lebih. Oke, sudah kita potong. Ini tali pusarnya udah kita potong. Tali pusarnya udah kita potong. Kita taruh betadine. Kita taruh betadine. Oke. Udah kita taruh betadine di ujung bekas kita potong. Sudah kita taruh betadine, sudah kelar proses memotong tali pusarnya. Kalau memang teman-teman urgent tengah malam, nggak ada benang, ya udah nggak apa-apa, nggak pakai benang, potong aja, yang penting jaraknya segini ataupun sedua jari kita ataupun dua atut ataupun satu atut setengah jari kita dipotong langsung, kemudian dipakein betadine. Dipotong jangan terlalu dekat dengan babynya. Oke? Begitu cara memotong tali pusar kucingnya. Kalau ada benang itu lebih bagus diikat dulu baru dipotong, kemudian ditaruhkan betadine. Sesudah itu udah kelar. Oke, ini si baby benangnya udah kelar kita potong ari-ari. Nah, sekarang kita masukin ke induknya dan ari-ari kita kasih ke induknya. Oke. Nah, ini dia babynya tadi. Sekarang kita taruh aja dengan induknya. Ini ari-ari, kalau memang induknya mau makan, itu bagus untuk stamina induknya juga. Nih. Maggie. Kurang, nggak mau dia nih. Nah, ini bagus untuk stamina si induk kucingnya. Jadi hari-hari ini sangat bagus kalau dimakan sama induknya. Selain untuk stamina induknya, ada juga rumor yang mengatakan kalau kita kasih hari-hari untuk dimakan sama induknya itu dapat memperlancar ASI si induk kucing. Jadi sangat bagus kalau dimakan sama induknya ya. Oke, semoga video cara memotong tali pusar bermanfaat. Kalau bermanfaat di share dong dan juga di like dan tentunya di subscribe untuk notifikasi selanjutnya dari Opet Love Cat Channel. Oke, sampai berjumpa di video selanjutnya.